Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini teman-teman kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Selamat Wijayanto. Ini alamatnya di Klaten teman-teman. Wah, buat teman-teman ya, ini tepatnya di Kecamatan Trucuk di Kabupaten Klaten. Buat teman-teman halo yang ada di Klaten dan sekitarnya. Nah, karena apa? Banyak sekali penggemar kita dan juga pembeli kita yang datang langsung dari Klaten bahkan ke sini. Dan juga ada yang beli online. Salah satunya ini Bapak Wijayanto. Bapak Selamat Wijayanto. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Klaten dan sekitarnya, kalau mau order silakan nanti langsung WA atau tuliskan di komentar atau datang ke sini langsung silakan. Jadi buat teman-teman khususnya yang ada di Klaten, monggo silakan kalau mau datang Pak Wijayanto. Ini mau barangnya mau kita kirim dan ini mau kita unboxing. Oke, teman-teman ya, ini Mas. Katanya bawa ke sini, Mas. Ayo, sekarang kita melakukan unboxing buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan buka, kita akan unboxing dulu, Mas. Silakan lagi. Nah. Terus kamu mendekat lagi. Nah, ini atau enggak kelihatan? Pastinya di depan, Mas. Disobek aja enggak apa-apa. Jadi ini baru kita unboxing karena baru datang kemarin ya soundbase-nya. Nah. Karena ini kemarin barangnya baru datang, terus kasih aja. Oke, sekarang baru kita unboxing FT79 ini, Mas. Nah, sekarang kita ambil dulu ini, Mas, atas stereo. Ini teman-teman ya, jadi nanti di FT79 itu ini ada mikrofonnya. Ini ada mikrofonnya dua. Nah, terus ini ada stereo foam mikrofon. Mas, nggak usah dilepas sih. Kasih no mana, Mas? Kasih no sana sih. Oke, ini masih ada bungkusnya. Mas, diwalik, Mas, diwalik ini loh. Nah, betul. Terus ini diangkat. Diangkat. Awas. Nah, terus nanti teman-teman ya, di bawah itu ada remote, kabel dan lain-lain. Nah, di dalam itu ada remote, kabel dan lain-lain. Jadi nanti buat pembeli nanti bisa nanti langsung ini. Ini ada kabel power, ada remote sama ada kabel input. Ini kabel input HP itu RCA ya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti langsung menggunakan kabelnya ini. Oke, Mas. Ini Mas kardusnya, Mas. Nah, terus ini speakernya dipindah terus dibuka di sini. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan buka. Mas, langsung diangkat ya plastiknya apa kok. Nah, betul. Oke, sekarang kita sudah buka. Oke teman-teman ya, nah ini sudah. Sekarang kita sudah siapkan. Jadi ini produk dari FT79. Speaker 12 inci portable. Mas, kabelannya ya, mikrofon dikasih baterai. Mikrofonnya dikasih baterai semua teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan melakukan check sound. Ini dari FT79, teman-teman lihat sendiri. Jadi untuk FT79 sendiri dia memiliki controller yang sedemikian rupa. Keren ini, jos ini. Produk terlaris di bawah 2 jutaan ya FT79 ini. Karena apa? Karena dari FT79 sendiri itu fitur-fiturnya juga banyak banget. Jadi teman-teman semuanya, fiturnya banyak. Terus apalagi ya, artinya kalau dari segi harga sih dia cuma harga 1.999.000, jadi tidak terlalu mahal. Tapi untuk kualitasnya sendiri memang yang keren. Kalau saya sendiri suka banget dengan produk FT79 khususnya karena ada beberapa speaker yang harganya lebih murah, intinya lebih besar, tapi suaranya nggak ada yang bisa ngalahin FT79. Itu kerennya. Jadi kalau kita bicara masalah speaker sih bukan hanya di inci ya. Kalau FT79 sendiri dia speakernya 12 inci tapi kualitasnya mantap. Ada beberapa speaker yang incinya besar, harganya lebih murah, tapi suaranya nggak ada separuhnya. Juga percuma itu loh kalau saya rasa itu, teman-teman. Mas, ini Mas, tolong. Oke teman-teman ya, ini nanti kelengkapannya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa langsung mendapatkan kelengkapannya seperti ini, mulai dari remote control, kabel power, dan juga ada kabel input HP. Oke, sekarang langsung aja saya scan. Wow, mantap ini. Saya scan dan akan segera saya cek sound speaker FT79 sebelum kita kirimkan ke Klaten. So,
Sekarang saya koneksikan dulu untuk bluetoothnya. Soundbase FT79. Buat teman-teman ya yang mau order silahkan. Kita masih ada di banyak, khususnya dari FT79. Jadi kalau teman-teman nanti membutuhkan produk yang serupa, kita masih ready. Dan ada beberapa tipe lain juga sih yang masih ready. Ada Transformer 10, ada 2128 produknya DAT. Tapi memang kalau di kelas bawah 2 juta ya, yang ini yang paling juara. Oke, ini saya putarkan satu buah lagu DJ buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan yang kita bawakan hari ini, khususnya buat pembeli Bapak Suhanto ini yang tadi. Buat Bapak Slamet Wijayanto. Oke teman-teman, sekarang kita cek sound. This is Kiki, audio feature Remo. Thank you.
Oke teman-teman ya, jadi itu sudah kita siapkan hari ini RT79 pesanan dari Bapak Slamet Wijayanto yang beralamatkan di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke sana, ini satu buah speaker Soundbase RT79 dari produknya Soundbase. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan cobain untuk mikrofonnya sendiri. Kalau saya sendiri sih, kalau di kelas harga 2 jutaan ya yang paling rekomen. Nah, mikrofonnya contohnya. Oke, sekarang kita akan cobain untuk mikrofonnya dari FT79. Cek tes 1-2. Cek tes 1-2. Ini kalau untuk suara flatnya tanpa echo ya. Jadi ini tidak ada echo-nya, suaranya flat seperti ini. Cek tes 1-2. Cek tes 1-2. Sekarang kalau dikasih echo, cek tes 1-2. Cek tes 1-2. Cek tes 1-2. Oke, sekarang kita coba satunya. Cek tes 1-2. Cek loud tes 1-2. Cek tes 1-2, cek tes 1-2. Cek. Oke ya, sekarang sudah bisa digunakan secara bersamaan. Jadi kalau FT79 memang seperti ini hasilnya. Jadi kalau secara digunakan untuk mikrofon, dia memang dikatakan dia yang paling juara, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau menginginkan produk dari FT79, teman-teman nanti bisa nanti langsung order atau tanya-tanya ke kita langsung, oke ya. Kalau untuk mikrofonnya sendiri, ini dua nyala semua ya, tidak ada feedback sama sekali, suaranya enak, keren. Karena memang kalau untuk karakter suara sendiri, kalau untuk mikrofon dia memang lebih sempurna sih daripada produk-produk yang lain di kelas harga di bawah 2 jutaan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nanti menginginkan produk dari FT79, salah satunya nanti bisa teman-teman nanti langsung WA atau tuliskan di komentar. Oke teman-teman ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Hari ini sudah kita siapkan satu buah speaker dari produknya Soundbase FT79 dan akan segera kita berangkatkan hari ini juga kepada pemesan Bapak Slamet Wijayanto yang beralamat di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video hari ini dan sampai jumpa lagi.